Halo guys, balik lagi di channel Naidil, channel kesayangan Anda yang pastinya ya satu untuk semua. Bener betul pokoknya madah. Oke, seperti biasa jangan lupa bernafas saat menonton video ini ya guys ya, dikarenakan kalian itu bisa menghilang guys dari muka bumi ini, atau lebih tepatnya itu meninggoy begitu ya guys ya. Oke, untuk konten kali ini gua mau buat Yuki 3 lagi guys. Cuman gua di beberapa pertandingan ini ada Yuki 3 mainin hyper itu si Karina, tapi gagal mulu gitu guys. Kebanyakan itu gagal. Mungkin kita beri apa ya, suatu edukasi, anjay edukasi. Apa ya? Pengetahuan sedikit lah anjay. Emang kok udah kayak profesor aja gua anjir. Oke, pokoknya kita bakalan buat hyper Karina, gua bakalan kasih tahu step by stepnya juga ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita bakal langsung masuk ke in game-nya aja guys. Check it out. Ready, go! Nah, ideal nih bos, jangan disenggol ya. Oke guys, kita sudah berada di dalam in game-nya ya. Untuk awal-awal pastinya yang sudah pasti, yang udah utama begitu kan ya, kita ambil Karina guys. Walaupun di sini nggak dapat si Mardis ya, malah dapat si Mia, tapi tidak apa-apa. Semoga saja dengan ketidakadilan ini, anjay. Ketidakadilan apaan ya? Kita dapat Inspire ya guys ya. Ya, semoga aja ini mah. Dari kemarin gue udah berapa kali ya mainnya? Ada 2 tahun mah kagak dapat Inspire, cuy. Oke. Okay. Kagak tahu kenapa gua muntun. Kayak ada masalah pribadi gitu, cuy. Ya, kita dapat apa? Nah, begini muntung. Emang ini. Begini, cocok baru ini. Kagak ada hero astronya. Baru dibayain sama gua, kagak keluar si Martis, biasanya keluar bejibun. Enggak ada. Kocak emang. Tapi boleh sih ya si jauh head ya, untuk pelempar-pelempar kita biar agak ke jauh gitu ya maksudnya ya. Iya, boleh lah. Oke, waduh, pelempar jitunya deh, apa-apaan itu, ditinggalin, buset. Si Marsha maju, ditinggalin sama si Karina, buset, sok cuek emang. Cuek. Oke, gak apa-apa, emang kalah. Emang strategi ini mah. Dilempar begitu maksudnya apa jauh head? Emang kagak ada damage sih, cuy. Soalnya belum hidup juga. Assassin gak ada sih altrutnya. Ya udah begini aja dulu ya guys ya. Ya gak apa-apa. Kuat tapi ya cuy ya. Kasih tau gue jangan domret lu Karina. Crot mantuliti. Kamehameha gak tuh. Ada gore. Lumayan kalau begini. Kita masukin aja ya. Nah begini biar dapet butiran-butiran hero-hero power gitu cuy. Ya paling ini Melissa dulu lah ya. Tapi yang gak apa-apa sih, retail juga. Ya paling mentok kita nabung di 10 kan jatuhnya ya. Kita keluarin dulu aja cuy, satu cuy barusan cuy, biar kita gak terlalu menang cuy. Buset tuh kan, 2 retail gua, anjay emang. Cewek cowok itu cuy. Oke ya, kali menang kali ini mah. Baik banget muntun tiba-tiba langsung pada meninggoy semua itu mah. Tuh kan, emang magic chest itu adil ya guys ya. Kagak ada pilih kasih ceritanya, kagak ada. Nah begini, Heltrud 2 biji, Martis 1, boleh-boleh emang. Cocok, tapi gak usah dulu ya guys ya. Gak usah kita ambil, abis ini kita dapat dia Benedetta atau Melissa gitu kan. Kita jual bonus 4, baru kita beli guys. Di sini kelagian juga kita kan nyari kekalahan guys, biar tidak terlalu terakhir. Kalau bisa ya pertama ya cuy ya. Semoga kita dapat ya item bagus atau biji yang bagus. Biji Wormshire boleh sih. Oke, begini kan dapat langsung kita jual. Nah, cocok. Di sini udah gak usah dilihat ya, guys ya. Nah, begini kalian skip juga ya, ini mah tetap kalah, cuy. Beneran sumpah gua mah kagak ngaruh kalian mau skip mau dilanjutin nonton tuh kan. Oh, tenan. Lumayan juga ya 12 ya.
Oke, di Fatbox kali ini kita dapat apa nih, cuy? Nah, tanpa berpakaian, aduh, gua jangan berpikir panjang tapi ada. Semoga nggak ada yang ngambil ya, cuy ya. Biji Urim Slayer, cocok mantuliti emang udah. Ini item biji yang wajib ya, guys ya, kalau kalian main Yuki 3 nge-hyperin si Karina ya, cuy ya. Karena kan Karina ketahu sendiri kalian ya, cuy ya, baru juga kena nerf terus dia. Update yang kemarin itu di nerf, sekarang di nerf juga, cuy. Aduh, emang ya. Tapi sih kalau misalnya ada Yuki kayak gini, Yuki 3 begini, nerfnya itu kagak bakalan kerasa, cuy. Gua bakalan kasih tahu dah pokoknya mada ya. Ini mah tutorial lengkap, anjay, lengkap, sok lengkap lu, Bang, anjay. Si paling lengkap. Iya, apa nih tuh? Mohon iya, cocok. Terus saya begitu. Sampai udahan begitu dah. Waduh, sorry ya guys ya. Emang sedikit nge-lag, bukan sedikit nge-lag, itu mah tiba-tiba kalah aja begini. Gimana ceritanya ini, Tung? Sinyal bagus. HP bagus. Apa ini, Tung? Aduh, gua malah elah, ampun. Tapi enggak apa-apa, cuy ya, enggak apa-apa. Santuy Yiti, pokoknya mah santuy Yiti. Nah, Hellcrut bintang 2, Lancelot boleh ya. Up level dulu sih. Cocok. Skin Lancelot aja, cuy ya. Lancelot lagi boleh, nabung di 10. Lancelot lagi, cuy. Gas, udah gak usah tanpa pikir panjang ya pokoknya ya. Oke, berarti kurang satu ya. Ini bisa kita hidupin dulu aja. Kita korbanin hero si Jauhead sama si itunya, cuy ya. Ya walaupun gak terlalu banyak, tapi ya minimal lah. Nah, cocok. Anggapannya ini semuanya hero level 2 lah, kayak begini malah ya. Walaupun ya Urim Slayer belum hidup sih, cuy. Harus up level kita. Oke, cocok. Apaan tuh perangko? Narik-narik, gak ada sopan-sopannya, cuy. Segitiga bermuda, cocok mantuliti. Kasih paham Karina. Goyangan lu. Kena goyangan sabit lu, mati kan kata gue ya. Cocok mantuliti. Kamehameha. Cocok ada si Estes sih, cuy ya. Cuman kita harus nabung dulu aja, cuy. Abis ini kita ambil, bisa kagak ya abis ini up level ya. Oke, semoga di sini kita dapat item yang mantuliti ya, cuy ya. Karena di sini kan item doang, kagak ada sinergi-sinergian di sini mah. Biji-biji kagak ada. Mirror belum ada, cuy, di sini mah masih pertama ini mah. Nah, Karina, yuk kita dapat apa yuk? Cocok. Boleh lah ya, Demon Hunter Sword, anjay. DHS anjir ah. Estes kita ambil. Oke, Star Core-nya yang GG parah gitu, yang fire boleh sih. Kagak ada keluarnya Thunder, tapi boleh sih, cuy. Udah Karinanya pakai Yuki 3 gitu kan ya, ditambah Thunder. Gila, emang mantuliti banget itu begitu ceritanya. Kagak usah pikir panjang, ini mah DHS. Kita taruh, cerot, ganti siapa dulu ya? Up level boleh sih ya, sedikit maksa, cuy. Gak apa-apa sih. Nah, masukin Estes begini, cocok udah. Iritel ada, ya udah abis ini aja cuy ya. Masih kurang-kurang ya cuy ya. Semoga di level 7 ini Karinanya cepat keluar, cuy. Merudul gitu kan ya, dapat sekali roll ya. Cet, langsung 5 gitu keluar Karina. Ngimpi. Oke, Karina, dengan kekuatan Jauhead dan siapa itu si God ya, dimohon goyangan lu, gocekan lu gitu kan ya. Apaan itu? Apaan begitu-begitu? Anjir. Sedang sedang begitu, cuy. Kagak ngaruh heal si SS juga. Buset, tebel amat itu. Trot, matiin. What? Cocok. Aduh, segitiganya udah dipakai barusan ya. Mampus dong begini ceritanya. Daelah. Oke sih, nggak apa-apa sih, cuy. Kita ambil aja, cuy ya. Si God, wah nih cocok Brody. Ini penting banget ya kalian ya guys ya. Kalau ada Brody, gas guys, jangan kalian skip cuy, beneran. Brody itu sangat berpengaruh penting bagi kesehatan Yuki 3 cuy. Yang dimana damage-nya itu kan 50% diambil cuy. Itu udah mantuliti banget, sumpah. Kami bisa lihat sendiri lah ya, ntar ya. Cetut 880 yang tadinya 200 cuy. Ini gunanya si Brody cuy.
Cocok, belum Brim Slayernya ini hidup. Crot tuh kan 1030. Ditowel dikit langsung meninggoy. Kagak sengaja itu sih Karina sebenarnya. Cetot tuh. Mau gimana tuh begini ceritanya mah. Towel dikit, cetot kata gue juga. Mantuliti kami-kami ya. Mamam tuh. Palir kagak usah sih Palir mah ya. Jigong, pokoknya kalau misalnya ada si Brody, kalian harus wajib itu mah ya guys ya. Hukumnya wajib, wajib ain. Eh, wajib ain apaan kagak jelas gue. Fardu ain. God bentang 2 cocok sih, lumayan ya. 530 cocok lah sekalian kita ngaktifin ininya juga. Sabar dulu aja cuy, santai. Ini Karina kagak punya cita-cita keluar apa ya? Buset. Nah, begini set. Aduh, begini mah susah sih cuy. Kalah sih kita. Disamperin begini mah kalah kita. Mana Astro-nya belum, Star Core-nya belum hidup gitu kan. Kalah sih kalah, gue yakin kalah. Aduh, walaupun tinggal dikit sebenarnya ya. Ah, kalah cuy, kan kata gue juga. Ya elah cucu. Apaan lagi kayak begini, susah cuy. Kecuali si Karinanya maju melawan si itu tuh, si Mia. Boleh sih. Oke, kita di sini dapat apa ya cuy ya? Begini, ambil link aja cuy. Oke, kita ambil link aja ya. Tidak usah berpikir panjang begitu ya. Walaupun ada ya kapasitas biji Brim Slayer lagi. Lumayan cuy, biar hidup itu Swordsman-nya. Hitung-hitung nambah-nambah sinergi lah cuy. Oke, Martis ini keluar mulu, tapi gue, duh, emang ada. Kan kata gue juga keluar mulu, gue mau pengen keluar Karina. Buset, lancelotnya. Ada si Baradang lagi ya. Oke, begini dulu aja kali ya guys ya. Sabar dulu, jangan dulu masukin si Baradang-Baradang. Cocok. Burung itu langsung mati sih, 3 hit, cocok. Masukin lancelot, cocok, boleh. Crot, mantuliti, cut, crut, udah sih. Asal nggak lawan natur sih cuy. Lawan natur bisa asal si Karinanya maju aja cuy. Mantuliti kata gue juga 1700 bintang 1. Lu masuk ke akal nurani gak? Akal nurani kocak. Kocak lu bang. Oke, di sini kita satu. Montong ini bagaimana ceritanya ya ngeluarinnya? Iya elah bener si Baradang malah yang muncul. Coba kita hidupin ya guys ya. Swordsman-nya jangan dipakai si Estes 33 sih ya. Oke, di sini Karin tunjukkan aksimu, goyangan indahmu gitu kan. Cerotot cerotot. Iya. Pindah gagal tuh. Ya si Akai lagi. Kagak ada ngaruh tebel-tebelnya. Cerotok, mantap gaduh. Apa lu mau ulti kagak jadi kan? Nih, Dek. Tadi mah kalah, sekarang mah kagak bisa tuh. Ya kali kalah Karin. Nah cocok mantuliti ya, kali kalah kan. Toil dikit, nah mantuliti. Kita nggak usah ngerol-ngerol dulu ya guys ya, kita begini dulu aja. Habis ini kita dapat hero yang kejual biar dapat bonus 4 cuy. Dan semoga di sini kita dapat item yang bagus lah ya. WON jadi. Iya sih, Winter boleh sih, dominan boleh. Yang pasti mirror sih. Cocok. Aduh, ada golden staff lagi cuy ya. Nah, begini dominannya sih. Gua ambil aja nanti. Star core-nya kita ambil Brim Slayer aja ya guys ya. Walaupun Swordsman-nya itu yang Thunder, tapi Brim Slayer aja dulu biar kita bisa masukin hero Astro-nya lagi, guys. Mirror aja kita ambil ya. Di sini kita up level boleh sih ya. Kita masukin si Baradang. Abis itu bentar dulu cuy. Nah begini, Astro hidup. Kagak ada si Karinanya. Jadi kita langsung pakai mirror aja cuy. Udah kelamaan ini cuy. Dominan S boleh, cocok mantuliti sih. Oke Karina, ya kali. Duh, 1140 cuy. Cuy apaan itu, physical attack awal-awal juga. Cerot, 1100. Cerot. Mana, mati nama si Karina aja kasih. Dah elah. Udah memakai thunder.
Oh iya, itunya belum dipakai ya. Mantuliti cuy. Bisa apa sih Lancelot di hadapan Karina kayak begini mah? Karina Yuki 3 plus Thunder. Waduh, udah ini mah. Tuh, gurih banget ini mah. Mantuliti pokoknya cuy. Ada Baradang, boleh sih. Ya kali sih Karina kagak keluar-keluar ya. Nah, Badang bintang 2 boleh. Irita udah gak perlu sih. Ini, wah, coba bentar dulu. Wow, lumayan nih darahnya cuy. Kita konfirmasikan, anjay, konfirmasikan. Apa sih? Salurkan, maksud gua salurkan ke si Karina aja cuy. Mending si Badang sih. Daripada si God ya. Damage-nya dari si Brody juga udah cukup sih. Cocok Mantuliti. Iya tuh kan darahnya. Udah kayak bintang 3 belum sih? Belum sih ya. Kalau Brody-nya udah bintang 2 sih udah kayak bintang 3 sih. Gurih banget emang. Cetot. Mantuliti. Edih. Gak sengaja mas. Aduh ketoyal doang itu sih. Mantuliti kagak tuh. Yuk dimohon Karina yuk. Keluar dong. Jangan mentang-mentang Karina gua keras gitu ya jadi gak agak keluar gitu ceritanya. Emang kagak asik lu Tun. Tun. Daelah malah Lancelot Tun. Gua tuh nge-hyperin si Karina. Ya elah maksa banget sih. Duh gua mah. Ayolah please dong Karina abis ini ya. Please lah. Biar aduhai gitu bintang 3 gitu maksud gua. Oke di sini daelah lawan setuner ini mah tuh. kasih Karina. Wah kagak kasih Karina cuy. Kasih Karina udah ini mah. Cocok. Cetot. Udah gak usah tanya lagi deh mikir berapa. Daelah. Geprek gua tuh. Ya elah. Udah digeprek dari atas, dari kanan, dari kiri. Sabar aja loh. Kena goyangan dikit mampus. Kan kata gua juga. Kagak sengaja itu teh. Sorry-sorry aja ini mah. Oke di fatbox kali ini kita dapat apa nih cuy? Kita ambil jadinya kan. Kalau ada kapasitas kita ambil sih cuy. Kita ambil aja ya cuy ya. Cocok emang Mantuliti. Si Helcurt kagak, gua kagak butuh si Helcurt sumpah. Gua butuh si Karina gua mah. Gak ada Natali sih. Sakit juga ya dipakai Natali ya. Coba kita ambil dulu. Ada Siling nih. Ntar coba ini masukin Siling dulu kagak sih. Takut kagak keburu gitu kan ya. Swordsman hidup. Grim Slayer kurang 2 lagi ya. Sabar sih sabar dulu sih. Oke. Dahlah lawannya beginian cuy. Ya kalah sih kata gue mah. Link masih bintang 1 juga ya. Gak ada Estes ya. Nanti kita ambil. Kalah sih kata gue. Masalahnya ke itu cuy. Cetut kan kata gue juga. Dahlah 3-2 cuy. Bener Tisa 1. Enggak tuh. Keluarin aja. Aduh tinggal adu cuy. Estes jangan lupa kita ambil ya. Dahlah begini ceritanya matu. Please tuh nggak tuh aing mah dak tuh kita taruh dulu ya aduh dulu pojok begini dulu cuy ya takutnya ketemu lagi cuy kita udah siap siaga gitu ya Estes kita masukin guard udah kagak kebutuh lagi kita jual aja buat ngisi darah lagi cuy please lah tung Karina tung sisa satu ini kagak ya elah Marsha boleh. Aduh ini mah tuh. Brody atuh lah Brody atuh. Oh menang ini mah menang masih menang ya cuy ya. Sabar. Mantuliti. Udah dapet satu stack. Cocok. Kagak sengaja itu mah. Ketowel sumpah itu mah. Apaan biji-biji langsung. Cerot. Aduh ini mah lot. Cetot. Mantuliti kagak tuh. Lumayan ya guys ya isi 2. Sampai aja 1000 tuh kan darah gua. Sabar aja. Ada si Estes. Cuman sekali kalah udah cuy. Nah Karina begini. Keluar.
Darah gue tinggal 3. Minator boleh gak sih? Boleh kali ya, ambil dulu ya. Nah begini. Ayo kita cari Karina. Oke, cocok bintang 2. Lagi, nah Brody. Semoga sih Brody-nya bisa bintang 2 sih cuy. Kalau Brody udah bisa bintang 2 mah udah mantuliti banget. Damage-nya 1400 cuy. Yang bisa ditransferkan itu kan 1000. Berapa tadi ada gua? 1400 ya. Ya 1400 ya lumayan lah cuy. Begitu 700 bisa dikonfirmasikan itu ditransfer ke Karina gitu kan. Anjay. Aduh. Apa nih? Ambil mirror aja ya. Ambil mulu sih gua. Baradang lagi. Mirror sama Seal Halberd udah. Apalagi ya tuh? Mau glowing one. Emang gua main mage. Kita pindahin ke si Karina, itu enggak segalan celot. Tad dulu. Kalau enggak Brody, Karina. Nah, begini satu, terus. Nah, Link cocok udah bintang 2 mah. Ini jual aja. Link udah gak usah, bintang 2 aja. Karina gua mah nah cocok langsung kita pakai mirror. Mantul itu udah bintang 3 mah. Waduh. Udah bisa udah bisa tenang ya guys ya. Udah begini mah tuh. 1500 awal-awal juga tuh cuy, ini mah tuh. Cetot kagak sengaja. Kagak sengaja ke toel doang. Cuman joget itu Karina gua cuy. Iya sayang. Tuh. Mantuliti banget itu. Baradang Brody gua mah beneran. Oh, yang itu udah mati ya cuy ya. Yang make nah cocok sih yang make natur udah mati sih. Padahal mah kalau ada kita bantai aja cuy. Udah begini mah bisa gua ngebantai, bisa narik ke belakang Karina gua. Brody please. Kagak ada cuy. Duh ini kalau Karina ini pindahin dulu ke si Link. Iya, cocok begitu. Bro, di bintang 2 udah ada sih. Udah kagak ada harapan itu begitu mah. Ini namanya comeback sebenarnya ini cuy, anjay. Kuat amat itu si Sun begitu. Emang boleh itu si Sun? Kagak ngurang-ngurangin. Sekali ketowel cuman sekali masuk mantuliti. Wih. Cocok dapat 1. Cetot, udah. Mamam enggak tuh, mantuliti. Oh, Brody sih kita lebih ke si Brody sih. Ayo please Brody. Badang. Masih kuat sih sebenarnya sih cuy. Karina gue masih kuat. Jadi santuy aja ya dulu ya. Semoga masih kuat sih. Aduh ini sekali kalah udah sih cuy. Sisa 7 cuy. Apaan ini mah tuh? Aduh gue mah. Lawan mirror ya. Oke Karina tunjukkan. Oh ini mah udah menang sih. Cetot. Idih kagak sengaja itu ketowel sama Karina gue. Ngisi gak tuh? Aduh kagak sekali hit. Cocok. Apa Leslie? Apa? Toil. Cocok manduliti. Oke di petbook kali ini kita dapat apa nih? Kapasitas kita udah. Helmet aja lah ya. Kita ambil helm buat ceiling sih. Lumayan lah. Brody, please Brody. Brody atuh lagi. Brody sayang. Kagak ada cita-cita Brody. Cocok ada. Jual aja bedangnya ya. Udah kagak usah bintang-bintang 3-an dia mah. Nah, cocok. Tuh kan 1400 gila enggak tuh? Berarti 700 physical attack-nya itu diwariskan kepada Karina, cuy. Udah makin parah aja udah. Coba kita lihat. 1700 kagak tahu. Kata gue juga ya. Iya mau gimana tuh itu mah cuy. Cetot. Ya elah. Ejet ini mah ejet.
Yah, lawan mirror kita lagi ya. Dah, udah jelas itu mah pulang sorry-sorry aja nih guys. Aduh, kan kata gue juga. Ini cukup gak sih level up level 19. Ini 7, 26. 26 tambah 3, 30. Jadi kurang sih 33. Kalau kita mau up level masukin si Marsa masih 30. Kagak bisa ya cuy ya. Kita keluarin dulu kagak bisa. Sisa 11 masalahnya. Sekali kalah udahan ini cuy. Ya udah ya. Paling rim slayernya cuma 5 begini aja ya. Kagak bisa 6 juga tapi udah emang. Emang udah mantuliti sih begini mah ya. Nah, cocok. Cetot. Mau gimana tuh begini ceritanya mah ya? Daelah. Karina gua. Cetot mantuliti cuy. Jadi sekian aja cuy ya tutorial combo Karina itu ya, yang dimana aduh udah nerf terus itu ya. Tapi kagak bakalan ngaruh sih cuy kalau misalnya make Yuki 3. Semoga kalian tidak mengerti tentang penjelasan gua ini cuy ya. Oke, jangan lupa di like, comment, di subrek juga guys. Thank you.